Selamat pagi teman-teman, saat ini saya berada di Suud Baik yang beralamat di Perumahan Taman Rukung Indah, Blok A21, nomor 6, Bekasi Timur. Teman-teman, saya akan menemui pemilik toko sepeda Suud Baik untuk bertanya-tanya. Toko sepeda apa namanya, Mas? Suud Baik, Pak. Suud Baik. Pengalaman mekanik berapa lama, Mas Suud? Saya di bidang sepeda itu dari 2001. 2001 sampai sekarang. Berarti berapa tahun tuh? 19 tahun ya? 19 tahun. Rencana yang dijual sepeda ini semua stok tadi jual beli bekas ya? Iya, jual beli bekas. Jual beli bekas. Sama nanti kedepannya ada spare part juga. Spare part rencana ya, di sini ya? Iya. Masih kosong nih, baru hari ini buka ya. Yang servis umumnya sepeda apa aja? MTB. MTB. Sally, road bike. Union, semua dia. Semua sepeda ya? Semua sepeda. Ini yeah. Semua service shop, hidrolik, seat post, fork tengah, rear shock itu, shock depan, talas, semuanya bisa. Jadi teman-teman, Mas Uut ini, bengkel Uut ini, di samping servis sepeda, bengkel sepeda juga service shock, shock tengah, shock depan, seat post, ya. Rem jebol semuanya bisa. Ini saya lihat mekaniknya sedang sibuk, Pak Asmaun, mekanik yang cukup handal di Suud Baik. Mekaniknya sedang memperbaiki sepeda Minion ini kelihatannya. Mas, ini sepeda apa, Mas? Ini Minion. Minion ya? Udah umur 30 tahun lebih. Oh, 30 tahun lebih ya? Ya, ini ada tahun 1970. 1970. 70 ya, Minion ya. Ya, ini Minion. Kayaknya enak banget, lagi tren ini Minion nih. Oh iya. Ini kenapa lagi servis ya? Lagi servis. Oh iya. Oke, KM0 nanti. KM0 ya? Ya. Wah, keren nih, sentul ya. Ya, sentul. Tanjakan ya. Tanjakan. Sudah lama pakai ini, Bang, sepeda ini? Dari kita SMP. SMP ya? Ya. Sampai sekarang ya. Dari tahun 1984. Ini apa yang dibetulin? Ini mau ganti ini sprocket. Sprocket yang gede. Oh, ganti ya. Nah. Oh. Ganti wheelset ya, agak besaran ya? Iya. Oh iya. Teman-teman, pemilik toko sepeda Suud Baik yaitu Mas Suud punya pengalaman 19 tahun sebagai mekanik. Mulai hari ini Mas Suud sedang membuka toko sepeda. Ini stok-stoknya. Di antaranya yaitu ada sepeda GT Chromoly warna kuning, kemudian ada juga stem jumper, ini grup setnya XTR, ini yang GT juga full XTR, dan kemudian ini ada juga sepeda titanium, ini juga full XTR. Ini saya lihat ada sepeda stem jumper, tampilannya masih sangat bagus, groupset XTR dan sedikit campuran SRAM, kondisinya masih sangat bagus. Bagi teman-teman yang berminat, silahkan untuk melihat detailnya bisa datang langsung atau telepon langsung ke Mas Suud. Ini fork apa nih? Revolution. Ini orang servis atau orang mau jual? Servis ya? Oh, bisa ya servis ya, jadi bagus ya? Alhamdulillah. Kalau ada yang mau beli, dijual nih. Mau jual kalau mau beli ya? Iya, kalau yang ini dijual juga. Mau dijual? 5 juta. 5 juta ya? Oh, Fok ya? Fok. Tahun berapa itu Foknya itu? Ini 2019. 2019 ya? Berapa? Mau dijual berapa? 27,5 bisa 29. Oh, adjustable ya? Iya. Talas ya? Demikianlah video saya kali ini, sampai ketemu lagi di video saya yang kedatang. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jika ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.